Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, selamat datang kembali ya di channel Wahyu Pambudi. Di video kali ini admin akan membahas 7 manfaat bawang putih bagi kesehatan tubuh. Salah satunya menyehatkan tulang. Bawang putih biasanya dipakai untuk bahan dasar masakan agar rasanya sedap. Tapi selain itu bawang putih juga bisa digunakan untuk pengobatan tradisional. Bawang putih memiliki kandungan air, kalori, protein, lemak, karbohidrat, kalsium, fosfor, zat besi, dan kalium. Sedangkan senyawa aktif yang dimiliki bawang putih seperti sulfur, alisin, vitamin B6, vitamin C, dan selenium dapat mengatasi bakteri dan rasa sakit. Kandungan dan senyawa dari bawang putih juga banyak manfaatnya bagi tubuh. Teman-teman bisa mengkonsumsi bawang putih untuk kesehatan tubuh dalam bentuk suplemen yang bisa ditemukan di toko obat. Lalu apa saja manfaat ketika kita mengkonsumsi suplemen bawang putih? Yuk cari tahu. Adapun manfaatnya, yang pertama kesehatan jantung. Bawang putih bisa diolah menjadi suplemen ekstrak bawang putih. Nah, suplemen ini dapat menurunkan kolesterol dan hipertensi yang dapat mempengaruhi kesehatan jantung. Yang kedua, kesehatan pencernaan. Bawang putih juga berguna menyehatkan saluran pencernaan. Bawang putih dapat mengurangi infeksi bakteri yang ada di lambung. Yang ketiga, mencegah kanker. Bawang putih memiliki senyawa yang mengandung alisin, yang dapat menghindarkan kita dari pembentukan sel-sel kanker. Yang keempat, mencegah pikun. Bawang putih mengandung antioksidan yang menangkal radikal bebas dalam tubuh. Radikal bebas ini bisa membuat seseorang jadi gampang lupa atau pikun. Yang kelima, mencegah pilek. Bawang putih dapat meningkatkan imunitas tubuh, sehingga orang yang mengkonsumsi suplemen bawang putih jadi lebih sehat dan terhindari dari pilek atau flu. Yang keenam, menyehatkan tulang. Kandungan bawang putih yang berupa kalsium dan kalium tentunya dapat menyehatkan tulang dan menguatkan tulang. Dan yang terakhir, mengurangi kelelahan. Bawang putih baik untuk memulihkan energi. Jika teman-teman mengkonsumsi suplemen bawang putih, peredaran darah dalam tubuh akan lancar dan tubuh menjadi lebih segar. Nah, itu dia manfaat bawang putih bagi kesehatan tubuh. Teman-teman juga bisa mengkonsumsi bawang putih secara mentah untuk hasil yang lebih baik. Dan jika ingin mengkonsumsi suplemen bawang putih, pastikan berkonsultasi dahulu dengan dokter. Hal ini untuk menghindari efek buruk jika teman-teman mengkonsumsinya dengan obat lain. Demikian video kali ini. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Sampai ketemu lagi ya di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.